kesempatan yang terakhir di penghujung tahun, di akhir bulan Desember 2023 menghadapi Burton Albion. Setelah itu kita masuk ke bulan Januari, langsung tanggal 6-nya ada pertandingan tandang MLS FA Cup menghadapi Bristol City. Mari kita mainkan. Oke, balai calon-calon, balai ke series FIFA 23 Road to Glory Krimet bersama kru Alexandra. Mohon maaf, kemarin saya tidak upload. Saya tadi cuma semalam balik ke apartemen, ternyata kebablasan jadi 2 malam dan gak siap video tabungan. Jadi ya, hari ini sudah kembali dan sudah siap buat gaspol konten. Jadi ini pertandingan terakhir di bulan Desember. Itu artinya adalah kesempatan terakhir untuk Connor Evans menyelesaikan objektif dia yang di IMO Shorter. Mana dia? Ini dia. Jadi dia masih butuh 3 lagi gol assist. Ya dia harus starter sih ini sih, semoga aja. Kemarin kalau nggak salah sih, kemarin main nggak sih lawan Ipswich? Kayak main ya? Nggak, dia main lawan Millwall, deng. Tapi kan karena kita terbantai 4-0, jadi ya nggak ada apa-apa kan. Jadi ini butuh 3, Pak. Kalau misalnya gagal, deadline-nya kan emang di akhir bulan Desember gitu kan. Jadi pertandingan terakhir, sempatan terakhir. Kalau gagal, kita mesti minjemin Connor Evans ke tim lain. Oke? Jadi kita juga bakal masuk ke transfer window di bulan Januari, berarti di episode ini. Dan FA Cup tentu saja, kalau misalnya Anda lihat nih, btw update-nya kemarin tuh di Campster Up ya, ada satu tackle, jadi dari 8 jadi 9 untuk tackle-nya, sama untuk long term. Sekaliannya gue update ASEAN World doang sih, plus 4 kalau nggak salah, jadi 162 dari 240 sekarang ya, progresnya lumayan lah, ada terus nih. Jadi kalau misalnya kita lihat FA Cup kan, kita udah masuk ke round 3 kalau nggak salah ya, kemarin kita udah sempat menang sekali. Jadi ya round 3 ya, jadi udah ada tim-tim Premier League juga. Dan kita ketemunya tim Championship mid-table kemarin, kita udah cek kan, Bristol City. Itu di thumbnail tuh si ini, siapa? Alex Scott. Ya itulah pemain yang menjadi wonderkid dan mainstream istilahnya buat Anda yang main Football Manager. Tapi ya pemain muda, bakat muda yang cukup menarik. Sayangnya kita terlalu numpuk nih di center mid, jadi gak apa, kita nanti akan menemukan Alex Scott berikutnya. Kalau bisa mungkin ya Alex Scott yang sudah ada di squad kita, maksudnya kayak Joel Tabinder gitu-gitu. Wait, ini tuh hari pertandingan ya? Kenapa stamina kita begini, anjir? Ini abis baku hantam lawan Ipswich kemarin, udah kita nggak menang lagi. Coba kita lihat deh, Evans aman nggak? Waduh! 35 fitness, main kemarin berarti dia lawan Ipswich ya? Jedanya berapa hari ini, Pak? Mana bisa, gila? Recovery jadi 100 fitnessnya? Cuman 2 hari rest day. Coba aja nih. Tanggal 28, 29, 30 langsung hari pertandingan. Cukup atau tidak ini? Wah, ini sih kacau sih. Jadwal 65, Pak. Gimana caranya dengan fitness 65? Ya kan berarti kan mesti hampir main full dong. Kalau misalnya berharap ada 3, nggak usah 3 gol, 3 tuh total GA gitu loh, apapun itu. Ya ampun, ini squad kita sih, ini feeling gue sih harus dipinjemin keluar. Yang artinya gagal kita mau ngembangin Connor Evans sendiri. Ya dibilang gagal banget, gak juga sih. Cuman ya jadi terhambat aja kan, jadi harus dipinjemin. Siapa tahu dipinjem klub lain bisa lebih sukses tuh gimana. Tapi masih rendah si Evans potensinya kan. Rewardnya tuh apa sih dari IMO itu? Kalau gak salah potensi gak sih? Nah iya itu, plus 10 potensial bus, anjir. Sebenarnya punishmentnya ya udah minjemin keluar sih gak masalah. Cuman yang gak dapat reward itunya. Terus ntar ini kan masuk ke bulan Januari, berarti harusnya episode berikutnya atau nanti episode dua episode berikutnya mulai ada IMO baru lagi ya, mulai ke refresh. Buat yang short term, yang deadline, berarti kan cuman Connor Evans itu bakal diganti nanti, karena kan biasa kita per setengah musim. Sama yang long term itu kan udah dari musim pertama kan. Jadi ntar beberapa, kalau misalnya emang ada, gue kan ngecek terus ke video IMO kan, warga juga banyak yang nambah-nambahin terus di situ. Jadi ntar gue ambil dari situ tetap ya. Untuk IMO baru kita lihat saja pokoknya. Jadi kita bisa langsung saja masuk ke pertandingan pertama di episode ini. Dan ya harapannya sebenarnya bisa selesai, cuman mengingat form kita lagi seperti ini, lagi sulit banget menang. Burton Albion tim top 10 lagi di EFL League One. Main di kandang sih kita ini. Thanks for joining us guys. We'll start questions now. Oke. Pokoknya udah bisa menghindari terbantai di pertandingan lawan Ipswich kemarin. Jadi total 3 pertemuan, grafiknya udah meningkat lah, dari terbantai 2 kali berturut-turut, terus kemarin imbang, hampir menang bahkan. Jadi ya kita lihat, kita masih ada pertemuan. Enggak ada, itu di putaran kedua ya kemarin deh. Ya udah gak ada lagi. Ya maksudnya kalau misalnya mau ketemu Ipswich lagi, ya mesti promosi bareng mereka. Mungkin ketemu lagi di EFL Championship musim depan. Udah musuh buyutan kita pokoknya, rivalnya tuh Ipswich, Pak, bukan Port Vale. Millwall masih saya pantau, kan baru sekali kan, soalnya kan kemarin kita 4-0. Dan kemarin saking terfokusnya ke Ipswich, gue pas dibantai sama Millwall juga kayaknya gak terlalu emosi.
Apalagi kita rotasi kan. Okay guys, we're out of time. Thanks very much for attending. Sorry if you couldn't get a question in. Kemarin ada warga yang bilang gak berasa udah mau episode 50. Iya anjir, udah episode 49, gila ya. Asli sih, padahal gue kan maksudnya ya tidak sekonsisten itu kan. Di series Crew Alexandra ini kan karena gue lagi waktu itu pindahan segala macam sempat bolong-bolong, tapi tetap maksudnya gak berasa aja udah sejauh ini kita. Ini kita udah di pertengahan musim kedua gitu loh. Perasaan baru mulai world tour anjir kemarin pak. Oke, jadi 5, aduh dia 5 back lagi. Anjing udah siap defense banget ini Burton Albion. Asu bener-bener. Ya udah ya, Evans masih starter dan Davidson aja yang gue drop ya. G enggak striker ya. Oke. Okay. Evans sama AG di depan atau Baker mungkin. Baker fit sih. Ya udah Baker aja deh. Baker main aja terus ya. Offord sebenarnya bisa diganti cuman enggak bahaya tak kalau enggak main, harus main sih dia sih. Terus ini Boot juga tapi teman. Nah, ngomong-ngomong soal bulan Januari ya, ini saatnya ambil keputusan, Pak. Mau recall si ini atau enggak? Mau recall Davidson gak usah dibawa lah ya. Recall si Biddle atau enggak? Karena kalau misalnya mau recall Biddle kan ya kita punya kesempatan buat minjemin. Kan Biddle di La Havre kan, kita punya kesempatan buat minjemin si Tombut ke La Havre gantian saat lagi transfer window. Ntar bulan Januari pas udah dibuka gitu loh, udah bisa. Baiklah, kalau begitu langsung saja kita sikat ke Morflex Stadium. Aduh, anjing benar-benar. Tapi ini mesti gue ganti manual, nggak bisa saya. Harus diganti pak ini. Mesti harus Evans mesti main mesti starter, nggak bisa. Ya udah jadi saya ganti manual. Ini gue ngetes terakhir nih buat formasi ini. Kalau misalnya memang harus ganti ya kita ganti. Tadi Baker starter ya, gini ya. Target player Evans yang getting behind. Jadi kalau misalnya emang ternyata masih anyep, masih sulit, udah artinya udah harus ganti formasi ya kita ganti. Atau ntar in-game-nya juga bisa kita coba-coba sih sekalian sih, karena lawannya 5 back kan. Coba ini bisa kan harusnya kalau saya udah ganti begini. Nah kan, lihat mesti begitu loh, anjir bener-bener. Oke, yuk, fokus, mari. Sudah kembali. Ya gue sih kayaknya, gue gak tahu sih, cuman maksudnya kayaknya sih bakal jadi kebiasaan setiap weekend sih gue balik sih, Pak. Tapi ya nggak tahu sih. Harusnya kalau misalnya emang disiapin bisa aja gue tetap. Jadi kayak hari Kamis atau Jumat paginya tuh gue nabung video buat Jumat Sabtu Minggu. Tapi kalau misalnya emang nggak sanggup ya palingan kayak gini. Maksudnya bolong sehari kayak gitu di weekend. Kalau weekdays gue di sini nggak masalah gitu loh. Kumo lagi tidur di sini ya. Kumo lagi saya titipkan lagi. Karena kemarin gue pergi kan. Nggak tahu bakal balik sini atau enggak sih. Masalah kemarin tetangga saya tuh udah ngomong, nggak marah sih dia sih, cuma dia ngomong itu anjingnya nangis-nangis ya tadi pagi ya. Iya. Tapi kemarin dia ngomongnya pas Kumo lagi dibawa ke tempat lain sih, cabut dari sini. Itu ada striker kita tuh, main akademi, balik kanan. Record sendiri saya hari ini tidak ada yang menemani. Oke, ini Sarela buat Crew Alexandra. Iya, lagi anthem padahal. Mungkin bisa jadi pertandingan terakhir Anda melihat Baker kalau misalnya ada tawaran. Kan lebih condong ke jual Baker ketimbang AG kan. Oke, langsung saja dia dari Morflex Stadium Match Day 27 ya, Felix One. Crew Alexandra versus Burton Albion. Feels good to be back. 2 hari, 3 hari berarti gua kagak main FIFA, enggak nge-record maksudnya. Oke, ayo Evans, Anda PR-nya pokoknya 3 GA. Langsung. Angkat. Waduh, itu kalau kena hijau loh padahal time finishingnya.
tendangan karate apa itu, akrobatik. Dapat Mats Bistrup yang start bersama, wih dicolong. Bersama, nah itu Jones tuh, Matt Jones itu. Mantan main akademi kita dikasih nomor 10 di Burton. Bersama Joe Bellingham dan Kobe Maino. Kini dia Kobe Maino. Hampir dapat Evans. Ya ini gua akan kelihatan kayak ngasih bola ke Evans terus karena ya memang harus, Pak. Meskipun ya prioritasnya menang dulu sih. Offside. Aduh Evans, itu padahal harusnya satu udah tuh. Dari tiga anjir. Coba setipis apa? Atau sejauh apa? Nah dia udah mau lari serong kiri gitu loh buat jaga tetap onside. Cuman telat, udah keburu kelepas bolanya. Oke gak apa, ayo coba terus. Masih pagi nih, baru awal pertandingan. Baru reset season. Hah? Kenapa kemarin gak ada MCL ya anjir? Saya padahal udah siap MCL banget tuh kemarin. Smith, Hammer, nice tackle Rio Adebisi. Oke, okay. Ah orang mau passing ke kanan ya. Bagus over. Kobe Maino ke back. Kenapa lepas-lepas sih bolanya? Oke, okay. Hammer, Smith, buset. Jones, awas aja ya, penyetak gol Anda. Jangan jadi kacang lupa kulit ente. Padahal kita aja gak pernah kasih dia main kayaknya. Atau pernah main sekali palingan. Oke, bagus, offward, balik, center back. Ini harus Kobe yang jaga ini. Yo, diputar-putar, Pak. Oke, dapat. Bagus, Tom Booth. Masih bisa mengamankan Evans. Ya, sabar, pelan-pelan, Pak Supir. Ada BC ke Kobe Maino. Ya, bagus. Nah, nyampe ke depan. Ini udah habis weekendan ini nih. Nggak ada emosi-emosi di awal. Bermain dengan kepala dingin harusnya bisa ini. Oke. Lihat Connor Evans. Bagus sekali bola dari Ainley. Ya. Gol. Satu asis anjir. Ayo memasak Baker. Apakah ini akan menjadi gol terakhir Baker untuk kru Alexandra? Let him cook. Terima kasih Baker. Tadi agak ada beberapa agak lambat sih dribblingnya sih, nggak tahu tetap kehitung asis harusnya kok, tapi itu gua kira itu kependekan nggak nyampe. Maksudnya kepelanan passingnya, Pak. Bakernya mesti gerak dulu kan, jemput bola. Bagus sekali finishingnya. Oke. Okay. Yuk. Lanjut. Meskipun dia pergi nanti ya tetap akan tidak terlupakan lah memasak-memasaknya dia sejak World Tour. Semua pemain punya masanya kok. Memorinya akan selalu terkenang. Kalau cabut kan nggak tahu. 1-0. Kru Alexandra. Bagus Ainley. Nah itu agak buruk tuh. Over topnya. Ya. Kobe Maino. Waduh. Cleverly. Kasih ke siapa tuh? Kamwa. Oke, ke belakang dia. Hampir dapat Kobe Maino. Ada BC. Jones gak dikasih bola aja di kiri. Lainnya nyerang lewat kanan mulu Burton. Awas, hey! Ini Tom Cleverly bukan sih? Satu sama. Asu bener-bener. Payne Jones. Udah dijaga di situ padahal loh. Dia nggak tahu, nggak muncul juga nama depannya. Oh iya benar, Tom Cleverly anjir. Di relief pensiun dia kan? Oke, Santiago Rubelico. Angkat. Baker. Deflection, tidak. Goal kick. Buset tuh baju apaan bang? Beli baju baru, outfit baru. 33 menit. Satu sama skor sementara. Smith. Udah pastiin menang dulu aja ya.
kalau situasi kita unggul kan pasti gue mainnya juga jadi lebih tenang gitu loh. Buat dapetin 2 GA lagi, Evans ya harusnya lebih mudah. Oke, Bilosas Davis ke Tom Booth. Offord. Ya, Job Bellingham depan langsung, Connor Evans. Cakep. Baker, kuat. Lebar kiri, ya. Kobi Mainu. Bantu-bantu, ADBC lagi maju tuh. Buset. Wih, Derby menang loh. Hah? Derby lawan Hull? Itu lagi unggul 2-0. Hull pemuncak klasemen. Oke, okay, Evans. Trubo langsung. Courtney Baker Richardson. Gol. Anjir. Bisa jadi asis lagi buat Evans padahal kalau masuk itu. Oke, okay, tidak apa-apa. Ayo satu gol ya sebelum jeda. Ainley. Job. Ah, shit. Bisa dapet. Satu menit doang injury time ini. Onside. On. Lihat stamina-nya offward dong, Pak. Jones. Bagus beat stroke, buang. Habis harusnya. Oke, half time. Bentar, mendingan cek dulu beneran udah satu as belum tuh si Evans tadi. Ya, bisa-bisa aja pakai formasi ini lawan 5-2-3 sih, gak ada masalah. Belum perlu ganti sekarang gitu loh pas jeda. Ya, ntar kita lihat aja babak 2. Gol dari Baker Richardson. Coba beneran masuk ke asisnya dia gak? Performance Evans, ya masuk. Satu asis itu dia. Gimana caranya 45 menit butuh 2, Pak? Anjir. Yuk bisa yuk. Susah bakal sih. Maksudnya kalau misalnya PR cuma sekedar menang ya udah, tapi ini masalahnya mesti pemain spesifik yang berkontribusi gitu kan. Itu artinya passing saya kan jadi terbatas ke dia doang. Awas. Tinggi gitu bolanya anjir. Si aman Anda Tom Booth. Oke, Mats Bistrup, lihat Job. Ya. Ainley. Jauhan. Aduh. Press. Anjir, berani banget kipernya, fuck. Board to Jackson. Jauh kiri, ayo ADBC. Nice. Bagus sekali, lihat. Oke, Baker Richardson. Angkat langsung. Kobi Mainu. Merah time finishing. Malah jadi low driven shot, tapi off target juga sih itu sih kayaknya. Masa gak dapet, Pak? Nice, Santi. Dapat tackle bersih. Connor Evans. Sulit nih kayaknya nih. Oke, dapat. Ya, stamina Evans, Pak. Angkat. Buset. Ada bisa gerak di kiri. Bilesas Davis. Ini dia. Oke, Kobi Mainu kembali. Mati langkah. Sikat. Nice. Apakah sudah saatnya menyerah? Menyerah nyelesain objektif Evans. Kosong banget kanannya, Pak. Aduh, beneran dikasih lagi. Aduh, tolong. Asu. Nice boot. Untung Santi cepet. Ya, Job Bellingham gak dapet lagi. Sikat. Di-shoot langsung dari situ. Good save, Tom Booth. Corner, Burton Albion. Jones tarik keluar tuh. Awas. Oke, okay. Depan tuh siapa? Itu Kobi Mainu. Ya, Ainley. Dapat, masih dapat. Oke, okay, Bistrup ke Job. Ya ampun.
20 menit terakhir. Nice tackle Ofort. Oke. Okay. Ya, true ball. Ayo Baker. Ayo Baker. Dua satu, let's go. Ya nggak ada kontribusi Evans, cuman ya udah yang penting menang dulu aja pak. Udah nggak menang objektif, masa nggak menang pertandingan juga. Brace, Courtney Baker Richardson. Bener-bener kan yang mau dijual langsung bagus mainnya udah selalu. Nice Baker. On a hat trick, nggak usah tarik keluar apa. Tapi ini stamina coba ya lihatnya Offord sih yang kayak mesti diganti sih. Ini lagi meningkatkan, udah kick off dia lagi fuck. Lihat stamina nya Evans pak. Meningkatkan marat value ini namanya. Owen Lan main di situ, Camster down. Terus Brandon dah ya main di sini. Mendingan Brandon jadi center back dibanding Camster down kan? Atau kebalik. Camster down tuh ada ini ada objektif sundulan soalnya kan. Terus Williams ganti ADBC sama ini sebenarnya Lin saya aja lah ganti Inley deh. Ya Evans gue tetap biarin aja. Meskipun kemungkinan selesai objektifnya kecil sekali. Kecuali kalau kita bisa nyetak 2 gol dan itu kontribusi dia 10 menit terakhir. Waduh. Waduh. Nice Santi. Ya ampun. Itu kenapa kakinya begitu anjir, kayak nyangkut gitu loh. Bisrup. Udah, gak kelar. Udah, kita pastikan menang aja. Jing, gak lolos bolanya loh. Padahal kemarin sisa 3 pertandingan ya masih butuh segitu kan. Ini bisa kasih Evans nih. Oh my god. Aduh, sumpah sih kayak begini nih bikin sakit nih. Kurang satu lagi pak, anjir. Connor Evans. Kurang satu loh, sumpah. Waktu tinggal 5 menit loh. Astaga. Kita tuh udah ganti pemain, udah ganti belum sih pemainnya? Belum ya? Oh ya belum, itu masih Ainley itu yang ngasih bola ke Baker. Aduh. Satu lagi pak. Masalah dia tuh udah bener-bener gak bisa lari, stamina udah habis dia. Bensin udah kosong. Oke okay. Bisakah? Nah itu baru ganti main. Camster down, Owen Lan, Muhammad Lindsay masuk. Press yuk, langsung yuk. Oke, 5 menit. Ayo demi Evans tidak dipinjamin ke tim lain. Dapat. Ih, enggak dapat anjing. Fuck. Tung off target. 1 menit terakhir. Aduh, ini sakit sih bener-bener sih. Hamster wah. Ya udah ini diserang kita. Masih ada Evans. Come on. Go. Peluang terakhir. Udah enggak bisa lari tapi angkat. Gagal objektifnya. Bener-bener anjing wasitnya sih itu tinggal gua enggak tahu dia bisa lari atau enggak sih, tapi tadi itu onside ya. Pas di over the top harusnya onside sih atau malah gara-gara offside jadi diprit ya. Ya memang udah lewat waktunya 9 detik tadi. Tapi kan anjing lu enggak dikasih lu 9 detik doang itu. Menang sih kita sih, cuman ya sayang banget kan nyesek jadinya. Kurang satu gila. Astaga. 42% ball possession, 7 shot on target kita berapa? 6. Iya. Yeah. Nemu target bagus, anjing bener-bener pak. Ya udah kita langsung masukin ke loan list dah. Nah, bentar dulu tapi ini
Ini kalau misalnya Evans masuk ke loan list dan dia akan kita pinjemin, artinya kan striker kita berkurang satu kan? Apakah berarti masih harus jual Baker atau AG? Atau malah ini sebenarnya dengan gagalnya objektif Evans dan dia cabut dari tim on loan, jadi bikin kita nggak perlu jual striker, bener nggak? Alasan mau jual striker numpuk kan? Karena kita mau kasih jam terbang buat striker-striker muda seperti Davidson, Ronaldo, dan Evans. Tapi sekarang Evansnya cabut karena objektif gagal. Baker 2 gol 1 assist, Evans 1 gol 1 assist. Ini duet mereka bagus. Bilicic Davis seperti biasa solid sekali, 4 dari 6 defensive duel ya Pak. Santi ini ngitung ASEAN Wall plus 2, oke, okay. Santa kalau berhasil 1 sama interception. Terus Ainley bikin assist. Tom Booth ada 3 save. Brandon ada 1 interception, plus 3 total ya berarti. Camster down, tidak ada apa-apa. Ya udah. Ya udah kira-kira begitu. Dah, jadi tuntutan terakhir di tahun 2023. Bener loh, Derby ngalahin Hull 3-1. Derby yang waktu itu nggak bisa main lawan kita, walkout gara-gara nggak punya pemain. We just wanted to ask you a couple of questions. Mereka malah ngebantu kita, mereka udah ngasih kita 3 poin. Terus mereka bikin tim yang lagi kita kejar di puncak klasemen drop 3 poin. Jarak kita jadi berapa? 1 poin doang berarti. Dari 4 poin kan jarak kita ke Hull kalau nggak salah. Coba nanti lihat. Ya, dengan ini kita juga akan segera memasuki bursa transfer musim dingin di bulan Januari. Ya, kita lihat saja. Pokoknya objektif yang sign satu crucial first team player udah kelar. Profit kagak usah dipikirin kata warga kan. Daripada saya mainnya jadi ngaco gara-gara stres mikirin profit. Kalau ada yang bilang, iya bener banget sebenarnya itu mah bukan. Kalau misalnya mau, bahkan sebenarnya ya kalau misalnya objektifnya kayak transfer pemain atau apa ya juga bukan urusan manajer, karena kan di klub bola itu kan pasti kan ada ininya sendiri. Thanks very much. Ada head of recruitment-nya sendiri gitu loh, orang yang mau tugasnya buat ngurusin transfer. Ini bukannya cuma transfer lagi, disuruh ngurusinnya sampai ke profit ya. Profit kan semuanya. Adams, Queen Ad, oh anjir gue sampai lupa, 700 ribu. Bentar, ini sih, ini way banget sih. Sekali lagi ya, maksudnya ini ya menurut gue sih jual-jual aja sih. Ada beberapa main yang tetap ditahan gitu loh. Maksudnya kalau misalnya pun gue pertahanin Queen Adams, jam terbangnya juga terbatas. Gue tahu ini bagus nih dia nih, 16 tahun, market value udah hampir 1 juta dan rate-nya udah hampir 60, ini bagus Pak. Tapi kita masih punya banyak main lain. Di posisi winger pun ya itu masih ada si siapa namanya? Nomor 28 kita. Lupa saya, Campos, Kevin Campos gitu loh. Jadi dan ntar bakal terus ada gitu loh main-main dari akademi yang akan promosi ke tim senior, kita gak bakal pernah kehabisan bakat gitu loh. Jadi untuk sekarang, karena ya kita lagi bener-bener mau istilahnya menyehatkan atau bikin ijo keuangan kita, ya kita jual aja gak masalah. Tapi gak perlu sampai jual Davidson juga biar supaya untung puluhan juta, gak perlu. Urusan profit pokoknya ya, urusan nanti lah. Meskipun kalau dihitung-hitung dari turnamen price money kayaknya gak bakalan dapat juga segitu banyak untuk nutup kita punya minus sekarang, tapi ya harusnya bisa lah ngebantu. Oke, ini 850 ribu dah. Market value dia hampir 800 ribu kan. Ini pemain bagus ini. Ada harusnya sih mau. Oke, gue turun deh. Asu anda. Tuh, 800 ribu dah. Di atas market value sedikit. Ini pemain bagus, Pak. Bebal, bener-bener bebal anjing. Udah merah tensionnya, ya udah siap aja lah. 760 di bawah market value berapa? 15 ribu. Asu. Oke. Belum masuk transfer window lo, udah langsung ada pemain akademi kita yang menarik perhatian klub lain. Ya sementara mereka biarin ada AG mungkin harus kita tarik dari transfer list sih. Ya udah gue remove aja AG deh, kalau Baker biarin lu aja sementara. Terus ini beberapa pemain kita juga bakal cabut berarti ya. Tahun Januari kan ada 3 pemain kita kalau enggak salah yang cabut. Berarti karena gagal objektif Connor Marksman langsung ya, kita harus langsung masukin dia ke ntar ini berarti gue mesti balikin AG. Mana si Davidson? Davidson masuk gini aja deh. Dah. Ya. Connor Evans kita langsung masukin ke loan list. Soalnya kan jatah kita buat minjemin ke klub afiliasi udah habis kan, udah 3-3 kan masing-masing klub kan. Oke, langsung ke squad hub. Striker Evans masuk ke loan list. Dia 61 ratingnya musim ini udah plus 3 di kru. Oke, okay. Ini tanggal 31 Desember, tahun baruan dulu. Happy New Year.
Manuel Neuer, siapa assist leader kita? AG 12 assist, 17 gol, anjir. Crew snatch win against Burton. I'm loving my football, kata Santiago Rubilico. Coba lihat klasemen dulu. Klasemen liga. Ya ini ya. Oh, babak 64 besar, round of 64 itu berarti round 3, round 4 baru babak 30 besar, oke. Okay. League One. Jarak ya betul, jaraknya 1 poin. Terus Millwall loh, lihat Millwall udah dia, oh karena Ipswich belum main. Tapi Millwall ya udah di posisi 3 sekarang. Jadi sebenarnya ya kemarin episode kemarin tuh kita lawan 2 tim kuat itu, Millwall dan Ipswich. Ipswich gak udah tanya, gak usah tanya. Millwall juga kuat sekali ternyata. Hull yang barusan tersikat sama Derby. Oh, Derby tuh di posisi 12 anjir. Oh, gua rasa mereka udah beli pemain banyak deh. Makanya bisa sampai sesehat itu, waktu itu kan mereka ada di zona degradasi gak sih? Oke, masuk tanggal 1 Januari. Lihat email saya, anjir banyak banget pak. Nah ini siapa ini? Apakah Quinn Adams atau pemain lain yang cabut? Hah? Apaan sih? Beach troop kenapa medical test lagi anjir? Saya bingung. Ini gara-gara baru buka transfer jadi cutscene ke trigger gitu kah? Loh, aneh banget sih. Lo orang udah debut dari kapan-kapan? Screenshot. Ya welcome, match beach troop. Lah udah dari kemarin tapi. Apa janjian sekarang kita bisa masukin dia ke transfer list? Karena udah... Coba. Coba ya. CDM. Oh, nggak bisa masih. Asu. Aneh ya. Telat gitu loh, cutscene. Oke, kita lihat dulu. Ini kalau nggak salah bulan terakhir deh. Kalau nggak salah ini bulan terakhir. Oke, ini nggak ya. Carlo Reus, nggak. Felipe Cardoso enggak, Teddy Suarez enggak, Martinho Oliveira enggak, oke, okay. Joe Correa juga enggak, oke, okay, terus ini jury match ya, oke, okay, ini sign, tapi ingat ya ini gue mesti benar-benar di filter lah istilahnya, nggak bisa sembarangan lagi karena ingat mahal pak, bayar fasilitas akademi. Nah kayak gini nih sebenarnya kalau misalnya nggak mikirin soal bayar per bulannya 700 ribu market value emang gue sikat, tapi ya potensi dia rendah, jadi gue reject. Ini 800 ribu juga lah, tapi potensi kecil. Ini juga 800 ribu, anjing bagus banget nih, fuck. Pokoknya yang 90 potensi dah yang baru gue sign ya. Nah, untuk saat ini udah move. Nah Kai Cross anjir, oke, okay. Udah. Oke, jadi Finnegan 2 tahun loan ke Orlando City, main di MLS. Or, jual permanen ke Hartlepool. Terus Francesco Smith kita jual permanen ke Newport County. Brown kita jual permanen ke Newport County. Brook kita pinjemin ke Sheffield, 2 tahun loan polos. Joel Tabiner kita pinjemin ke New York City FC, 2 tahun loan polos. Jadi itu banyak kan deal-nya kan. Jadi artinya ya squad kita harusnya udah lumayan berkurang lah. Harusnya sudah mulai ramping gitu loh. Mari kita coba lihat. Berarti harusnya profit kita, harusnya duit kita jadi banyak dong. Berapa juta? Nah, profit kita jadi minusnya cuma 2,7. Kita itu sekarang, anjir, 3,8 juta bro profitnya. Dan ini belum ngitung tadi 700 ribu dari si penjualan yang pemain terbaru. Youth facilitiesnya, iya benar kan? Pemain sedikit nih, 11 pemain doang. Sebelum tadi gue tambahin 2 pemain ya, dari laporan terbaru bayarnya 800 ribu. Kemarin kalau 16 pemain, bayarnya 1,2 juta fullnya gitu loh. Match ticket, lumayan tuh, 100 ribu pounds, oke, okay. Profit minus 2,7 juta di, sama nggak sama yang di objektif coba? Bahasa profit kita minusnya masih 4,3 di sini tulisannya apa sih? Gue gak ngerti jadinya. Ya, terserah anda lah udah. Oke, jadi nih kalau misalnya kita lihat ya squad kita makin banyak. Anjir, banyak banget gila. Nih lihat ya. Jadi pokoknya yang lagi loan di Salford, Billington masih segitu belum berkembang ya. Terus Tabiner tuh ya. Anjir, jersinya keren banget pak. New York City FC dapat nomor 8 loh dia. Nomornya Lampard tuh kan waktu itu. Lampard kisah nomor 8 gak? Biddle satu lagi 70 tuh. Webster masih belum berkembang juga.
Lachlan Brook nomor 16 di Sheffield United. Terus Finnegan dikasih nomor 16 juga di Orlando City. Bueno masih dihukum di La Havre ya, semoga setahun. Tapi gak berkembang-berkembang, anjir mentok di 70 doi. Udah jadi itu, berapa main kita? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 main total yang out on loan. Dan bisa bertambah, karena kita baru aja masuk transfer window gitu ya. Oke, jadi squad kita pun juga udah cuma sisa tinggal 48 main. Dikurangin 10 out on loan, berarti di squad kita sekarang sebenarnya tuh 38 main. Ya menurut gue sih lumayan sehat lah. Maksudnya gak dibilang padat juga, gak juga gitu loh. Oke, jadi sekarang kita saatnya fokus ke Emirates FA Cup. Ingat ada objektif ya. Kita mesti nyampe babak 16 besar kan, objektif dari board. Nah, ini deal nih. Anjir, plus lagi duit kita, sumpah seger banget sih, Pak. Penjualan pemain akademi, cuk. Ya ini dia. Queen Adams. 700.000, Pak. Gila lumayan banget sih. Maksudnya lu baru bisa menghargai uang profit dari transfer main akademi yang cuma di bawah sejuta, kalau lu main Road to Glory dan lu merasakan susahnya keadaan keuangan tim-tim kasta bawah sih, kalau misalnya lu kebiasaan beli pemain puluhan juta financial takeover, kagak bakal berasa, Pak. Ini kayak gini mah apa artinya 700.000 kalau misalnya lu bisa financial takeover gitu loh. Ini baru struggling, ini benar-benar dari bawah ini. Queen Adams ke Swindon Town, 760.000 pounds. Price rating harusnya A lah. Excellent deal ya. Berapa best deal ya, coba kita lihat. Best deal ya 780, oke. Tidak masalah. Jadi itu berkurang satu lagi, jadi 37 main kita. Lihat budget kita langsung bertambah. Kok masih 4 juta sih? Iya, profit kita jadinya 2 juta doang. Tadi kan 2,7 juta kan. Minusnya kan dia 2 juta doang transaksi barusan tuh ya. Anjir, 4,3 juta duit kita, cuk. Mantap sekali, ini udah mulai bisa ngurusin kontrak pemain nih sepertinya nih. Jadi, waduh. Anjir, dipotongnya 260.000, kita cuma dikasih 500.000 pounds, Pak. Dialokasiin ke budget transfer kita. Fulham datang dengan tawaran sebesar 3,6 juta untuk Dan Agi. Ya sih, kalau Agi gue gak bisa lepas sih. Enggak, not for sale deh. Sorry, tidak. Gue tahu Agi di real life baru jadi jual sama kru kemarin tuh. Tapi kan kita gak ikutin transfer di real life juga kan. Jadi, no. Kalau misalnya ada tawaran buat Baker dah baru ya. Kalau Agi enggak sih. Agi menurut gue masih terlalu penting buat kita. Meskipun ya kalau kita lihat dari angka-angkanya sih. Anjing lah bener-bener. Sama lo persis jumlah golnya 17 lo bener-bener, Pak. BTW Davison udah tembus 2 digit ya. Ini Evans juga lu, maksudnya untuk striker 20 tahun, 23 penampilan, 8 gol 11 assist tuh gak buruk loh. Bener-bener gak buruk, Pak. Aduh, kita sebenarnya bisa trigger opsi permainannya Kobi Mainoo sekarang, cuman ya itu kan makanya profit kan. Jadi, dan kita masih ada kesempatan musim kedua, kita loan-nya 2 tahun kok. Enggak, sorry, enggak ada opsi permanen, Deng. Bukan opsi permanen, kita approach buat beli. Tapi bukan opsi permanen, belum deal harga kan. Makanya kayak harganya masih bisa membengkak nanti kalau misalnya makin lama kita negosiasi. Alex Scott, Ayman Benarus, siapa anjir emang gua kemarin? Oh, ini ya kemarin ya. Wah, gila anjir, bagus banget, Pak. Ini lawan kita nih abis ini nih. Gila anjir, 20 tahun rating 73. Maratovir udah 14 juta pounds, Pak. Ini pemain bagus banget, gila. Wah, asli sih. Oke. Okay. Ya kita akan langsung lihat, semoga aja starter ya. Kita akan langsung bisa lihat dia seperti apa. Boleh diadu sama Wonderkid Kroos Alexandra di midfield ya. Oke, okay, jadi ini kita pelajarin dulu deh, coba jadwal bulan Januari tuh kayak gimana sih? Oke, okay, jeda seminggu. Yang berat ini doang, Tarni Hull jeda 2 hari, Reading sisanya aman kok. Enggak masalah. Kita cuma tinggal sama di FA Cup juga kan. Jadi ayo fokus 100%, enggak perlu rotasi nih kita. Bisa mainin tim terkuat. Babak 64 besar. Ya, Alex Scott main tuh. 4-3-3. Buset jersey kipernya, Pak. Kita pakai jersey hitam, third kit. Terus, ya Andre main sama AJ ya. Berarti di depan. Terus kita bisa bawa si Holy Check aja ya. Amsterdam online. Ya, sisanya aman. Pokoknya kalau misalnya lu mau Biddle pulang sekarang, ayo kita pulangkan.
Bidil tuh enggak di mentang. Emang harusnya pulang kapan sih? Bukan sekarang memang ya. Gue jadi agak lupa sih. Yuk langsung. Ya, stadionnya Bristol lupa gue ganti lagi. Aston Gates tau gue namanya. Sudahlah enggak apa. Oke. Okay. Ini ngomong-ngomong soal pertandingan cup ya, harus diingat lah kemarin. Kegagalan kita progres di Papa John's Trophy masih menyisakan luka. Jadi jangan sampai kejadian lagi. Gue tahu lawannya ini tim championship sih. Pasti berat banget gitu loh, tapi ya fit 100% tim utama kita. Dan lawannya juga tipikal tim yang mengandalkan main muda kan. Jadi ya mari kita lihat. Oke. Okay. Bristol versus Crew Alexandra. Pokoknya kita advance aja sambil menunggu tawaran masuk buat transfer ataupun loan, itu real face-nya. Fever ya, yakin gue, real face-nya Fever pasti. FIFA asli kagak ada real face dia, yakin. Asal dia bukan pemain pinjaman dari tim Premier League gitu loh. Biasanya dapat real face-nya kayak gitu kan. Bristol sendiri kan ya tidak di-scan dong sama EA. Matty James tuh nomor 6 di bench. Stefan Bajic, Luke Berry. Familiar, kayak familiar Luke Berry. Kalas jadi kapten dan center back loh, right back Chelsea dulu kan. Andreas Wiman masih main bola. Anjir, itu siapa tuh real face juga tuh? Kriwil. Ini apa gimbal keriting apa sih, bukan gimbal dong. Nomor 25 siapa tuh? Dan Sarri 11 Corona Sandra. Pertandingan menghadapi kakak kelas, tim kasta atas ya. Tom Booth start, Santi, Offord, Bilasas Davis, Rio Adebisi. Terus ada Bitsrup, Job, dan Maino di tengah. Ainley main di belakang dua striker, dan Agi, dan Andre Davidson. Berkaca dari pertandingan sebelumnya, masih belum butuh ganti formasi kita. Jadi ya kita gaskan dengan formasi 4-1-2-1-2 ini lagi. Oke, langsung saja dari Aston Gate. Bristol City versus Crew Alexandra. Biar gue agak so tau Aston Gate sih. Itu cuman diingatan gue aja gara-gara Rotoglory tahun-tahun sebelumnya. Waduh, nomor 25 siapa? Wah anjir, anjir. Pergerakan pemain-mainnya sudah kelihatan beda banget ya. Udah langsung shot on target satu itu Wiman. Corner pertama. Scott kasih ke Gueron. Masengo, oh itu Masengo itu. Jangan kasih ruang tembak, good block Bilosas Davis. Naismith. Scott, nomor 7 tuh dia, gila, keren banget sih, nice boot. Ingat kita lawan tim kasta atas, jadi pelan-pelan saja mainnya. Nah bisa kita gerasak gerusuk. Oke, Job Bellingham. Andre Davidson, itu kosong banget AG. True ball-nya bagus banget anjir. Come on, shooting. 1-0. Assist dari Andre Davidson dan gol dan Agi. Okay, first blood dapat ke Alexandra. Andre true ball-nya bagus banget itu loh. Sebenarnya nggak true ball banget sih, cuman ya saya mencatat segitiga tadi. Tepat sekali di depannya Agi itu. Bagus, ayo Anda improve terus Andre passingnya. Masalah dia kan cuma itu, masalah main-main depan kita passing aja udah. Passing dibagusin udah mantap. Gak perlu selalu ngandelin playmaker atau attacking midfielder gitu loh buat supply bola jadinya. Jadi ini gol pertama di penampilan perdana AG di MRC FA Cup. Round 2 gak main dia berarti. Oke. Ayo pertahankan Crew. Pokoknya ingat kita kemarin di Papa John's Trophy udah unggul 2-0 halftime gitu loh. Terus tak kabur, rotasi, nyoba-nyoba formasi asal, abis itu langsung kesikat. AG angkat bola, aduh Ainley-nya kosong padahal itu. Duel dong siapapun. Dapat. Alah. Andreas Weiman. Masengo, nice tackle Bilisas Davis. Oke, dan AG. Bagus sekali. Job Bellingham. Kasih langsung Andre Davidson. Ainley kembali lagi ke Andre. Dari si kanan Andre. Maaf, salah saya Pak itu. Ngapain elastiko di ujung anjing?
Elastico kayak mana tapi kotak penalti abis Elastico langsung tendang, Pak. Gol. Santi, nice duel udara menang. Job. Kobe Maino. Bagus passingnya anjir. Age. Ada Kalas. Offside dia. Oke, Gueron. Tarik ke belakang. Loh, apaan anjir? Satu sama. Aneh banget asli. Ini gue gerakin Billy Sass Davis tapi dia tuh kayak flicker gitu anjir. Ngebling dikit. Malah minggir, malah kayak ngelawatin bola gitu loh. Asu. Oke, kebobolan. Belum sempat unggul 2-0 udah kebobolan kita. Mehmeti juga gol pertama tuh. Alah ngawur. Ya, terlalu cepat. Masih terlalu cepat passing-passing begitu untuk main-main ini. Dipelanin sedikit, Pak. Nice, Santi. Tackle bersih. Oke, Santiago Rubilico. Bagus sekali. Switch flank ke sisi kiri. Rio Debisi. Lihat. Oke, Kobe Maino. Nah, itu baru bagus. Itu baru over top. Andre, apalagi? Dar! Aduh, jobnya. Masih berhasil ditepis kiper Bristol. Kenapa jatuh Ainley? Ya, kasih. Oke, Andre. Shooting. Gol. Kecungkil bolanya itu, Pak. Naik dikit tadi. Agak-agak kayak mau dicip. Aduh, pinter. Dia langsung ke depan. Lo tahu Santinho udah lagi naik sikat. Waduh. Nice, Billy Sass Davis. Lihat, kuat sekali, Pak. Belum out pula lo. Gila, dapet Santi. Andre. Wah, bagus itu. Onside ini. Oke, lihat. Kobi tiang jauh. Corner. Gak apa-apa, dapet corner kita. Ayo kru. Diambil oleh Mats Bistrup. Corner di menit 34. Kirim ke tengah langsung, Andre Davidson. Oke, Inli dapet. Lihat jauh, kosong. Oke, throw in bola kita, gak apa-apa. Ada BC ke Kobi Maino. Bistrup, ruang tembak, enggak. Lihat Kobi. Kobi dong, Pak, aduh. Buset, tuh bola diapain sama dia barusan. Nice, aduh, pelanggaran pula. Masa langsung kartu kuning, sit. Billy Sass Davis. Booked. Nah. Lembek banget itu. Nah, dapat. Enggak dapat lu. Jingle lagi mau nyari-nyari ruang ke tengah. Ya ampun, ngapain gue tahu Billy Sass Davis, lihat enggak? Dua-duanya panik, Pak. Corner Bristol. Sudah mulai berisik stadion mereka ini. Alex Scott. Anjir, gak bisa dikejar. Berbahaya, shooting. Mehmeti lagi loh. 2 gol, 2-1 berbalik unggul. 5 menit sebelum jeda, Bristol City. Masa cuma nyampe babak 64 besar di FA Cup? Enggak. Alex Scott itu yang bikin dari sisi kanan. Masih ada waktu sebelum jeda. Bagus Ainley memutari Alex Scott barusan. Age, dorong. Oke, Wistrum dapat, nice. Kobe Maino. Andre, Ainley. Age, sudah kiri. Fuck, ketutup banget ruangnya. Harusnya ke sisi kanan gawang tadi kan. Nah, Ronaldo lagi dikasih instruksi itu. Nah, ngomong apa bang? Kamu jauh ke sana. Jauh ke sana, keluar stadion maksudnya. Enggak, bercanda anjir. 2 menit. Bistrup, Billy Sass Davis.
Mana kagarin duel anjir, over dapet, tengahnya siap-siap Job. Ayo Job, oke, shooting, masuk. Benar-benar ada, itu tuh ada sesuatu di PC ku, ada pop-up. Ada pop-up notif itu, tapi barusan coba tebak-tebakan adik-adik. Hei, ayo kita kuis yuk, apakah ini akan gol atau tidak? Coba ya, kita tebak-tebakan dulu. Lihat ya, coba pilihannya adalah A, goal, B, ke tepi skipper, C, off target. Nah, mari kita lihat. Oh, gol anjing, udah pasti gol ini. Enggak ding, ini masih bisa tiang sih. Ini masih bisa tiang anjir. Anjing Job sih bagus banget sih. Bahasa tapi aneh banget jadi kepaus. Kenapa pasti mesti di momen mau gol sih, asu. Emang ini PC gak jelas loh. Lihat. Iya udah, yang jelas udah gak mungkin tepi skipper ya, udah jauh jangkauannya. Aneh banget, tapi aneh banget anjing. Ini gue unpause gol ini. Vamos. Kan jadi aneh orang selebrasi golnya, kan aneh ya, udah tahu gol dari replay loh. Apa bisa melihat masa depan? Hey, joget bang. Oke, siap. Cuci-cuci, jemur-jemur. Nah, inbox lu gak tuh? Masih ada gak sih inbox? Ada inbox saya sih, tapi kosong. Gak dibales-bales. Krrr, asu. Let's go. Almost. Dibales deh, tapi lama. Hah? Enggak, stop yuk. Dua sama. Sama seperti nomor punggung sang pencetak gol. Dua-dua. Dua sama. Let's go. Habis gak sih? Ya, yeah, halftime whistle. Oke, okay, good job. Masih sama kuat sejauh ini menghadapi tim EFL Championship. Ingat. Tim divisi atas ini. Anis Mehmeti, 4 attempts lu. Gila, masa ya satu babak punya 4 attempts? 2 gol. Bahaya sekali, harus dijaga berarti babak kedua. Oke. Okay. Millwall lagi unggul dari Arsenal 1-0. Ya anjing, gak heran kita kemarin tersikat 4-0 dong. Level udah kayak gitu. Yuk. Fokus. Gak, ini kita lawannya tim championship. Arsenal bukan tim championship anjir. Tim Premier League loh. Ini Mehmeti. Bagus Jo. Emang seru sih kalau ngelawan tim-tim kakak kelas begini tuh. Kita bener-bener jadi kayak bisa ngetes kan sejauh mana nih pemain bisa dipush gitu levelnya. Nice, Bilas Davis. Awas, dia udah kartu kuning anda. Sykes. Good, Rio. Ya, yeah. Kasih boot, angkat. Oh shit, bagus banget, anjir. Hah? Itu lagi kosong, pak. Ya ampun, Job. Oh shit. Something like a call over. Santi nekel over, terlihat ada bisi penalti. Itu cuma kartu kuning. Astaga naga. Ya iya, itu lu kena bola sih di ujung pak, setelah udah kena kaki dulu. Oke, okay. Andre Soeman versus Tom Booth. Menit 53. Peluang untuk Bristol kembali unggul. Kanan bang. Kiri. Yes. Us anjing. Let's go. Masih bisa ditepis. Skor masih imbang 2 sama. Good save Tom Booth. Alex ke tangan satu corner untuk Bristol City sekarang. Itu Mehmeti pasti yang deket ya. Nah iya, dikasih pendek nih. Duh, Scott-nya ini bisa dijaga anjir. Nice job. Ya, Age. Oke, Maino. Dan Age, Ainley, dia ada Santiago Rubrico, angkat, Age, dapat gol, anjir masih ketepis juga sama kipernya loh, gila tapi ini maksudnya menyenangkan banget gak sih ngeliat Crew Alexander bisa main selepas ini ngelawan tim championship, end to end gitu loh, maksudnya kayak mereka nyerang, kita balas nyerang, ya terus. Oke, corner Crew Alexander, Mats Bistrup, kirim ke tengah langsung, Age, masuk. Let him cook. Let's go.
3-2 unggul kita. Padahal dapat penalti mereka. Itulah krusialnya punya kiper yang bisa nyelamatin penalti. Bagus sekali delivery dari Beatstrup dan sundulan dari Dan Age. Meskipun gak kena kepala itu, pakai tenaga dalam dia, lihat nih. Kagak kena kepala. Lihat ada siapa di depannya kepala Age itu. Tapi tetap unggul, tidak masalah. Mana EA, bangsat Hypermotion 2.0, matamu Hypermotion, cuk. Nyundul aja masih gak kena kepala. Gak bahaya ta. Ntar gak dikasih eSports FC lebih cepet loh saya. Ah bodo amat. Yang penting saya bisa ngomong bebas. Unggul 1 gol tim tamu, kru Alexandra. Alex Scott versus Joe Bellingham ini. Bagus Joe. Maaf banget nih ya, ini untuk kepentingan konten, tapi saya izin mau screenshot ya. Nanti saya post di Instagram nih sama Twitter. Nah, kan keren nih kalau misalnya dibikin head to head gini loh anjir. Nih, maaf ya. Mohon maaf sebenarnya kalau YouTuber lain di-cut anjir begini-begini, teman saya enggak usah biar Anda lihat. Nah, nengok atas dong. Nah, sini boleh nih. Screenshot 1. Kalau Instagram tuh mesti square. Yang pasti lagi dekat aja di sini ya. Nah, ini nih. Tapi mukanya Alex Scott kayak gitu kelihatan anjir. Oh, kelihatan nih. Lagi nengok begini ya. Dan ini boleh nih. Set. Dah, tuh. Satu buat Twitter, satu buat IG. Ya begitu lah namanya juga content creator, meng-create konten. Ainley ke Davidson. Age. Shit. Kanan. Go. Ya, angkat. Loh. Kecepat. Buset, itu lompatnya pada Age. Aduh, anjir. Bagus padahal tuh. Ayo kru. Lumayan kita bisa masuk ke berita seminggu nih, ngalahin tim championship. Ya, Kobi Maino, Andre Davidson, Mats Bistrup. Lu apaan sih? Apaan anjir itu Andre dapat bola loh. Enggak offside dia kan? Pelanggaran atau apa sih? Ya ampun, itu Andre tinggal nendang loh. Offward. Nice. Ainley. Andre Davidson. Aduh, gagal nih kebaca. Udah kebaca nih elastikonya Andre. Mehmeti, awas-awas. Nih bahaya nih, main bahaya. Nice offward. Ala offside dia kayaknya. Si baru... Masih otw balik dari depan. Udah, gue tahan dulu perintah mainnya. Dapat. Bagus, ada BC. Kobi Maino. Aduh. Masengo. Sykes. Wah. Nice, bila saya servis hati-hati kartu kuning, ingat. Nice, bukan pelanggaran sih, bagus. Oke, Age. Go Andre. Kasih. Ya. Ya ampun passingnya. Pas ke kaki apa gitu loh. 14 menit terakhir. Kita diambang menyingkirkan tim EFL Championship. Belum selesai, tapi tugas belum selesai. Ingat, 10 menit terakhir itu yang paling krusial. Sykes di sisi kanan sekarang, kasih ke tengah langsung. Alex Scott angkat bola, Santi duel. Awas, oke, aman. Depan. Agi dapet, iya, Andre Davidson. Fuck. Itu gak ketekel itu. No! Scott tuh barusan. It's safe. Nah ini boleh lagi main kalau 10 menit terakhir. Duh, stamina hijau ya. Holy check masuk. Terus Owen Lan. Williams sini. Terus Camster down kali ya. Ronaldo boleh lah. Ronaldo ganti Agi aja. Dah. Oke. 10 menit terakhir. Pergantian main, kasih napas juga main kita tuh. Udah capek pasti. Ronaldo. Biasa momen-momen menit-menit akhir begini kan Anda kan. Nyetak gol dari counter ya. Pastikan kemenangan kru Alexandra. Dapat Maino. Ya. Matos Olicek. Angkat. Oke, udah better banget ya.
nahan bolanya. Passingnya pak bagus, Kempster down. Bagus Williams. Matus, ayo dong Matus, sikat. Ya, bukan pelanggaran. Ronaldo, maju Ronaldo. Maju Ronaldo. Matus Holicek. Owen Lan. Ronaldo. Ronaldo. Andre. Ronaldo. Nyoba one two terus diangkat bolanya, anjir masih gagal. Su, apa tapi percobaan bagus Ronaldo. Itu bakal jadi tandem duet ada nanti di UCL. Waduh, tak tabur sekali. Ya ntar musim ke-6, musim ke-7 anjir baru ngomongin UCL. 4 menit terakhir. 4 menit bro. Ayo tahan mbak. Pulang, striker pulang wey. Alex Scott. Lebar keluar, Sykes. Nice. Jangan sampai kerebut lagi, buang dong. Nice tackle, anjir Kempster down pak. Oke, Ronaldo. Sit. Belum habis ah. Ya, kita baru nyingkirin tim EFL Championship. Dan kita progres ke babak 32 besar MRS FA Cup. Satu babak lagi selesaiin target dari board 16 besar. Quarter final AMO dapat duit 1 juta. Luar biasa. Bagus kru, bagus sekali. Dan AG 5 attempts 2 gol. Luar biasa. Oke, anjir mantep episode ini full senyum pak. Gila udah penjualan pemain, loan pemain, cair duitnya. Ada tawaran baru tadi masuk kan. Terus kita pertandingan-pertandingan juga solid sekali. Ya memang roda akan selalu berputar lah, tidak selamanya setiap episode akan anyep seperti episode kemarin dibantai Millwall. Harusnya udah bisa menang lawan Ipswich tapi gagal. Ada juga momen-momen seperti ini. Itulah kenapa kita harus bisa menikmati. Mau itu kita lagi ada di bagian bawah di rodanya atau di bagian atas. Kalau Anda bisa bahagia saat Anda lagi di bawah, gimana pas lu di atas, pak? Ya ampun, kenapa jadi kata-kata motivasi, anjir. Alex Scott bagus banget sih. Tapi, seperti Job Bellingham lebih bagus. Mana golnya Job yang tadi kepotong? Ini ya? Ini golnya nih. Nah, ini gak kepotong nih. Bagus banget, anjir. Dipukul pakai punggung kaki itu ya. Bukan outside foot shot. Cukup aja gitu loh untuk ada di luar jangkauan kiper dikit gitu kan. Dan tombut pahlawan. Lihat. Defending kita hancur banget, pak. Santi Nickel Offord. Ente kira Nickel Offord dapat plus 1 AC annual. Santi, kagak gitu konsepnya, pak. Mesti Nickel-nya Nickel tim pemain tim lawan dong. Lihat, Andreas Weimann padahal pemainnya super berpengalaman loh. Dimentahkan penaltinya oleh kiper berusia 19 tahun, Tom Booth. Dan ini dia, gol dari Dan Agi. Dua pemain Bristol menjaga dia, tapi Kodamnya yang nyundul dan akhirnya menghasilkan gol kemenangan untuk tim tamu, Kru Alexandra. Bagus. Ya. 43% doang possession, lihat 9 shot. Anjir, shot akurasi kita emang dari tadi lagi oke banget ya. Tadi kan pertandingan tadi sebelumnya juga cuma satu off target kan. Ini juga satu off target, pak, bagus sekali. Artinya bisa memanfaatkan peluang dengan baik. Passing kita sebenarnya gitu bagus, cuma 0% tapi ya udah cukup aja. Kalau kita lihat match ratingnya, oh Santi anjir 8,1 pak. AG yang brace kalah sama Santi. Hah? Cuman plus 1 padahal lo tackle yang berhasil. ASEAN World interception gak ada sama sekali. Kok bisa sih? Satu key passes doang. Kok bisa setinggi ini dia? Tom Booth mantap sih. 5 save. AG 2 gol. 5 shot, 5 on target. Gila. Offord bikin assist 1. Oh, Offord tuh golnya Job tadi ya. Andre bikin assist juga. Terus Job gol. Satu-satu tembakan di pertandingan tadi. Bistro bikin assist dari corner ya. Kobi Maino. Seperti biasa solid lah ya. Terus kita bisa lihat Kempster down. Ada 1 tackle plus 1 tackle. Duel udara gak ada sayangnya. Oke, udah ya. Ya ampun, Ronaldo 5,9. Gak apa, Ronaldo pelan-pelan aja pokoknya ya. Oke, jadi, nah ini nih. Ini, anjir, akhirnya Arsenal bisa nyampe dudukan sih. Cuman ya itu mereka replay berarti. Ini, kan berarti kan masuk ke babak 30 besar kan? Just a moment of your time. Di FA Cup kan, ya ini momennya...
kita kemungkinan ketemu tim Premier League gede, Pak. Pasti. Orang biasanya di saat tim-tim lain pada masih main yang divisi bawah, kita udah ketemu tim Premier League. Setidak beruntung itu kita. Untungnya yang ini enggak, ketemu Bristol meskipun kasta atas juga ya. Tapi ya ini gue gak yakin kita bisa menghindari tim Premier League 2 round berturut-turut sih. Kalau bisa ya bagus, maksudnya kan gue mau progress ke round of 16 gitu loh. Untuk nyelesain objektif kan dari board kan. Kalau objektif kita yang kritikal yang keuangan gagal, kita mesti pastikan kita selesaikan yang lain gitu loh. Supaya aman posisi saya sebagai manajer, kalau gak dipecat anjir. Jadi ya mesti kayak ya ini contoh menurut gue ya tadi yang gue bilang kita ngelihat pemain kita tuh bisa dipush sejauh mana limitnya gitu loh. Udah. Yeah, no further questions, thanks. BTW, ya ampun, ini bro, masih tahu dong apa ini. Tadi saya, ya kan tadi gue baru dari apartemen kan, saya langsung khusus kopinya beli Family Mart loh, kangen juga anjir. Nah ini kan gue udah bilang kan, dia tuh dari setengah dari pertengahan musim tahun lalu loan-nya. Jadi Beadle sama Webster ini udah balik nih, dua pemain nih. Jadi ada dua slot kosong buat Lahavre. Nah lu ambil keputusan dah. Susah kan? Tom Booth nih mau dipinjemin keluar, malah lagi bagus-bagusnya nih episode ini. Terus Webster juga boleh gantian sama pemain lain gitu loh. Yang mau kita pinjemin siapa Webster, bisa kita mulai kasih kesempatan sendiri di kru. Gua tahu exciting sekali gitu loh punya pemain kayak Alex Scott gitu kan. Tapi ya maksudnya inilah maksud gua dengan ya udah kita bikin sendiri Alex Scott-nya versi kru Alexander kita gitu loh. Bisa dong. Ini Ty Webster tuh masih 18 ingat gue deh. Coba ya. 19 deng. Ya, dua-duanya 19 tahun. Cuma maksudnya ya ini Owen dan Ty Webster ini bisa banget kita manfaatin kan. Webster plus 1 ya. Jadi pas dia tadi belum balik dia plus 2 maksudnya. Plus 1, 5-3. Sekarang pas dia balik jadi plus 2. Ntar nomor punggung gue benerin semua ya. Sesuai nomor punggung mereka pokoknya. Jadi ya... Ya mereka setahun lebih muda dibanding Alex Scott, Pak. Memang secara rating jauh banget, beda 20 angka sih. Alex Scott ratingnya 74 tadi. Tapi ya bisa lah, kita bisa pelan-pelan. Nah untuk itu kan kita mesti kurang-kurangin jumlah pemain tengah nih makanya kan. Jadi ya, ya we'll see lah seperti apa. Kayak boleh ngurusin kontrak nih ya abis ini. Terakhir deh sebelum saya akhir episode ini, kita urusin kontrak ke si Andre dulu aja. Oke, jadi dengan hasil barusan ya kita masih harus nunggu juga replay-replay. Ya udah saatnya lah ya. Maksudnya sekali lagi gak rela, Pak. Gak rela karena kontribusinya di musim pertama Sergio Busquets-nya kita anjir. Ini suara anjing barusan. Wah saat kemarin saya tidak adu sama Kumo sih. Gak rela juga karena real face-nya pikiran Alif bagus banget. Cuman ya people come and go. Kita harus rela dalam hubungan aja begitu. Masa di career mode lu mau nahan-nahan sih? Egois namanya kalau lu nahan-nahan semuanya gak boleh pergi. Oke. Okay. Kita coba 400 ribu mungkin. Ya dia udah 30 tahun sih sekarang sih. 330, market value di atas market value sih. Kayak 350 lah kita delay. Aduh gak rela anjir sebenarnya Pak, cuman ya. Ini kan sekaligus project kita juga ya itulah mengembangin main-main tengah yang lain kan. Owen Lan sama Ty Webster tuh masih mesti masih bisa meskipun lu lihat posisinya beda, mereka center mid Thomas CDM tapi kan masih saking mudanya tuh masih bisa di atur gitu loh, lu mau beneran jadi DDM atau mau center mid box to box atau gimana gitu loh, masih bisa masih muda. Dan maksudnya konteks umur itu ya lu bandingin aja Thomas 30 tahun lebih tua 11 tahun dibanding Webster dan Owen Lan, lu bayangin. Maksudnya ya semuda itu mereka. Oke, 340 kita accept ya deal. Sekarang saatnya menunggu negosiasi antara Watford dan Thomasnya sendiri. Sedih sih, cuman ya begitulah. Harus bisa merelakan, ya. Oke, kita bisa advance lagi. Ada training dulu tapi ini ya. Camster Down juga sebenarnya bahkan bisa kita jadi DM juga kan, waktu itu bagus kan dia. Oke, belum ini belum main replaynya ya. Kira langsung main di minggu ini juga. Belum ya? Oh udah. Anjing, Thomas sudah kejual dan udah replay. Karena udah ada match reschedule. Kita udah tahu lawan kita siapa ini. Maksudnya udah muncul drawingnya.
Ya, Connor Thomas, terima kasih untuk semua jasa. Kok gak ada cutscene ya? Untuk semua jasanya selama ini. Andaikan dia kayak 3 tahun lebih muda gitu loh. Kayak sekarang masih 26-27. Masih kita bisa pertahanan di musim keempat mungkin Pak. Atau musim kelima. Meskipun ujung-ujungnya mungkin ada dijual juga ya. Cuman ya, dia satu dari sedikit pemain Crew Alexandra yang emang usianya udah nyentuh angka 30 kok. Sisanya kan pemain asli Crew Alexandra banyak banget masih kan yang pemain muda juga. Jadi ya gantian lah giliran mereka yang lain yang bersinar gitu loh. Gua berat banget sih ngelepas dia, cuman ya mau gimana lagi. Pokoknya terima kasih buat semua kontribusinya selama ini. Jasa Anda akan selalu kami ingat. Good luck di Watford, Connor Thomas. Kayak ini ya. Ini di reschedule. Lihat ya, lihat turnamen prize money-nya berapa. Ini hasil kita progres dari babak 64 besar ke babak 32 besar. 100.000. Tuh, kita masuk ke profit itu harusnya. Oke, mari kita lihat. Mari kita lihat lawan kita di babak 32 besar Emirates FA Cup. Ini feeling gue tim gede Premier League anjir. Hah, Peterborough. Serius. Anjir, FGR ketemu City. Chelsea, Liverpool. Arsenal lolos, Millwall kesikat. Mampus, lihat Millwall. Mampus, anjir. Memang Arsenal. Memang Arsenal saya, lihat itu. Tuh, dibales dengan skor yang sama persis. Lu minta-minta replay Millwall kan. Lu datang ke Emirates, lu kelar Millwall. Kelar lu, 4-0. Tuh, ada upset lagi yang lain. Forest Rovers, ngalahin Barrow. Portsmouth, ngalahin Morecambe, udang. Oh, Peterborough ngalahin Tranmere tuh. Peterborough tim championship kan. Gila, kita ngindarin banyak banget tim gede, anjir. MU ketemu Southampton. Tottenham udah gak lolos kayaknya ya? Gak ada. Ini kita bisa progres lebih jauh loh, berarti lo gila. Ini kan babak 16 besar kan? Berarti kan abis ini langsung quarter final, Pak. Maksudnya ya, bukan meremehkan Peterborough sih. Coba kita lihat aja mereka di posisi berapa ya. Tapi maksudnya, dibanding ketemu City seperti FGR gitu loh. Wah, ini lucknya Crew Alexandra musim ini di Emirates FA Cup lumayan banget sih. Nah, ini mainnya langsung di sini. Wah, jadwalnya malah jadi lebih sehat lagi, lihat deh. Tadinya kan kita kan hold di sini, terus readingnya di sini kan. Sekarang karena ada FA Cup jadi mainnya di hari Minggu. Jadi ada jeda 3 hari setelah lawan full. Readingnya dipindah ke ke ujung musim ya kayaknya ya, ke akhir musim deh. Iya, dipindahinnya ke awal Mei malah, jadi pertandingan ujung terakhir, match day terakhir. Malah jadi lebih oke gitu loh jadwalnya loh. Wih, mantep sih. Ini pinter nih ngatur jadwal nih. Biasanya goblok, tapi ini pinter loh. Terima kasih. Mantep. Oke, jadi coba kita lihat dulu Peterborough itu ya apa. Mereka tuh di mana gitu loh. Di championship kan. Coba other leagues. Terus Skybet Championship. Peterborough. Wait, Peterborough bukan tim championship. Hah, mereka divisi kita. Goblok banget anjir, manajer kagak tahu tim di divisi sendiri. Mereka divisi kita anjir, enggak ada di championship, enggak ada di league tuh. Tim posisi 16 di divisi kita bisa lolos ke babak 16 besar. Babak 32 besar deh, sorry. Ini baru babak 32 besar, salah. Kalau menang ini baru round 16, anjing, saya salah ya dari tadi. Iya kan, tadi kan kita mainin pertandingan babak 64 besar. Jadi sekarang babak 30 besar dong. Belum langsung quarter final, lu cepet-cepet aja mau quarter final. Oke. Ya, nggak boleh ngeremehin. Nggak boleh bilang lebih gampang dari Bristol juga, karena lu tahu sendiri kan. Bisa Peterborough jadi lebih kuat dibanding Bristol, kagak ada yang bisa dipastikan lah Pak, pokoknya di game ini. Dan ini kita training dulu aja. Sikat. Terus ini gak ada tawaran-tawaran lagi nih. Langsung lawan Newport. Ya ini kayaknya si Connor Thomas nih. Anjir. Aduh, sedih sih Pak. Hormat Connor Thomas, terima kasih atas kontribusinya, terutama ya di musim pertama ya. Musim kedua udah mulai geser dia kan, karena ada Beatstroop, ada Kobi Mainoo juga. Tapi di saat kita butuhkan waktu itu, setelah lagi bimbang, lagi gundah gulana, tidak tahu mainin siapa di DM, Connor Thomas, bagus sekali nampilannya. Nice. Ya ini kita ngurangin jumlah main satu lagi.
istilahnya kayak rata-rata umur juga pasti jadi semakin muda kan dengan kita ngejual pemain yang umurnya 30 tahun, best possible deal kita. Ditambah dengan beban gajinya juga. Terus ya tentu saja profit berarti transfer. Oke, coba kita lihat nih. Profit transfer ya enggak gede-gede amat sih, paling dialokasi cuma 100.000 kan total. Tapi ya itu bikin budget kita sekarang jadi 4,6 juta. Itu ya, 340.000. Terus ini prize money yang tadi tuh, FA Cup. Profitnya jadi minus 1,6 juta. Jadi ya dikit lagi ini, mesti kita kayak total ngejual 3 pemain akademi lagi harga 500.000 udah harusnya nol profit kita. Nggak minus lagi gitu loh. Jadi ya, ya semakin lama semakin membaik lah. Terus coba nih update berapa beban gaji kita per pekan. Tuh kan, lihat gila total squad wages kita dari 64.000 loh. Gue inget minggu lalu. Eh bukan minggu lalu sih. Nggak tahu berapa episode lalu ya. Kita cek. Sekarang jadi tinggal 55.000 pak. Jadi ya, cuman ini bakal naik kayaknya nih. Gara-gara berapa main kita minta gaji. Nih ya, Wakwe anjing semua pak. Wakwe, Offord. Gue baru nyadar McDonald tuh masih krusial role-nya loh. Gila. Wakwe, Offord, Baker, AG, Andre. Semuanya Orior dan semuanya minta diurus kontraknya. Fuck, Andre dulu aja deh ya. Andre, AG dulu aja kali ya. Oke, okay. Ini perlu kita urus lah. Kita udah ada duit sekarang, jadi harus kan udah bisa bayar lah. Kalau diminta gede pun gitu loh. Oke, okay. Ayo Andre, abis gajian atau perpanjang kontrak atau naik gaji, belilah shampoo sekali-sekali. Si males keramas. Ya roll, dia gajinya kecil loh hitungannya, 1.300 mah. Oke, okay, roll krusial. Kontrak masih 2,5 tahun sebenarnya. Wah, no extension asu. Setahun. Gak pakai release clause. Ya, yeah, minta naik hampir 3 kali lipat tuh, gila. 3.200 pounds per pekan. Signing bonus 28.000. Ya, yeah, kita accept aja lah. Kita bisa bayar juga kok, gak masalah. Emang pelan-pelan ya, seiring dengan kita yang, maksudnya sekarang kita udah bisa dianggap mungkin salah satu tim top di FA League One meskipun itu tim promosi. Jadi status klub juga meningkat, nilai value dari klubnya juga meningkat, juga pemain pasti akan minta naik gaji, jadi itu gak bisa dihindari. Ya kapten dulu lah juga lah penting nih, look forward. Ayo kapten, jangan terlalu tinggi tapi Anda harusnya orang yang paling mengerti masalah keuangan-keuangan ini. Oke, okay. Jadi diseimbangin aja gitu loh, jual pemain ada, main-main muda, main senior, terus ya duit hasil penjualan kan juga anggapannya bisa kita pakai buat ini kan, buat ngurus pemain yang ada di klub saat ini gitu loh, kontrak mereka, nambahin durasi, mau itu naikin gaji. Ya pasti minta krusial ya. Ya emang ada krusial betul kok. 24 tahun rating 74. Maksudnya ini gue seneng banget sih, maksudnya ngeliat Offord gini tuh salah satu bukti contoh bahwa ya inilah center back asli dari timnya, kapten asli dari timnya yang kita benar-benar bisa kembangin gitu loh. Ini dia udah 74 ratingnya, Pak. Maksudnya ya belum kelas Premier League mungkin ya. Tapi ada kemungkinan dia bisa nyentuh 80 ratingnya gitu loh. Waktu itu lawan sama Maguire di Chesterfield, ingat gak? Di akhir series berapa ratingnya? Itulah maksudnya, itulah menyenangkannya. Aduh, naiknya 2 kali lipat juga anjir. Ini mulai tinggi-tinggi banget gajinya, gila. Lo offer 7.000 berarti pemain dengan gaji tertinggi di squad kita dong sekarang. 15 clean sheet atau 75. Bonus clean sheet gue gak masalah bayar sih. 15 clean sheet banyak banget soalnya. Naik 2 kali lipat gajinya lu, gila. Signing bonus 70.000, ya oke lah gak masalah. Dah, Anda deserve dapet itu kapten. Dia paling banyak main kan, gila. Hampir setiap pertandingan main dia. Jadi ya kalau misalnya ada pemain yang harus kita kasih gaji lebih, bonus, signing bonus apapun itu, ya offer. Dia pantas mendapatkan kenaikan gaji dan bonus-bonus apalah itu. Oke, satu lagi ya, boleh nih AG dah. Baker sebenarnya kalau kita urus kontraknya bisa mungkin naikin market value-nya sih, naikin harga jualnya dia. AG tadi ada dapat tawaran ya, tapi langsung kita block, langsung kita reject, not for sale dan AG. Ya kita lihat ya kalau misalnya ternyata tawaran untuk Baker juga nggak ada yang bagus yang datang, nggak tinggi, ya kita bisa pertahanin kok, karena Evans mau kita loan out kan. Kalau misalnya emang sampai di ujung tersundo nggak ada tawaran sama sekali buat Connor Evans, kita mesti pinjemin dia klub afiliasi. Makanya satu slot kosong
kan sekarang 2 slot kosong di La Havre kan, 1 slot kosongnya mesti kita biarin untuk jaga-jaga itu. Tapi sementara kita yang penting udah masukin dia ke loan list gitu kan. Jadi kalau ada klub lain ya, klub lain luar aja, anjir semuanya naik. Semuanya naik pak gajinya. Oke, ini boros penampilan gue mesti remove. 7.300 dari 4.900. Enggak dua kali lipat sih, tapi hampir dua kali lipat. Sani boros 70.000 dan AG. Dia minta jadi 8.000 karena gak pakai bonus ya. Tetap masih belum dua kali lipat kok. Gaji dia 5.000. Oke. AG berarti gaji tertinggi anjir. Kah, iya gak sih? Kayaknya gaji tertinggi kita waktu itu 6.000, 7.000. 6.000 deh. Tadi offer 7.000 nih, AG 8.000. Oke, congrats untuk kontrak barunya dan AG. Coba kita lihat finansial. Oh, Bitstrup 8.000. Bitstrup 8.000, oke. Okay. Oke. Ya, lihat nih udah mulai kan. Ini Ainley Aubameyang juga minta naik gaji. Makanya defisit tadi 3.000 sebenarnya masih oke-oke aja, padahal Marvillo dia paling tinggi sendiri. Satu lagi kali ya. Siapa satu lagi? Wakwe apa? Ya Baker dulu aja lah. Oke, Baker yang mesti kita urus dulu. Gak tau lah pokoknya. Tergantung aja, tergantung demand aja gitu loh. Kalau misalnya gak ada demand ya gak usah jual. Kalau ada demand dan harganya oke, jual. Gak masalah. Menurut gue sih ini setengah musim ini gak ada Connor Evans kan. Ronaldo sih waktunya sih. Connor Evans akan berkembang di tim lain. Ronaldo harus kita tempa abis-abisan nih. Asli. Kalau enggak kapan lagi pak. Wah, role-nya iya benar juga ya, krusial sih pasti sih. Kontrak masih 2 tahun 6 bulan juga. Kayak bisa kita main setahun. 3 tahun 6 bulan kontrak baru Baker. Nggak pakai release clause, gaji dia sebenernya udah tinggi 3.500 tuh. Oke, kalau misalnya lihat dari main-main yang lain tadi sih pada mintanya 7.000-7.000 ya. Ya coba kita 5.500 dulu deh. Signing bonusnya sekitar berapa? 50-60.000? 60.000 tuh. Coba terima nggak? Naik 2.000 doang gaji per pekannya. Tadi AG 70.000 sana bonus kan? Oke, kisaran segitulah. Bonus penampilan setelah 25 penampilan tambah 165.000. Oke, fine, gak masalah. Ya, naik 2.400 gajinya. Oke. Jangan ngamuk ya Baker kalau misalnya emang sampai kejual. Kan Anda tahu maksud saya bukan begitu. Memang kita butuh ngasih jam terbang main muda lah. Oke. Ya, untuk sementara berarti udah beres. Lihat tuh, squad kita 46. Semakin berkurang terus ya. Oke, setelah tadi kita perpanjang kontrak dan lain-lain, mari kita lihat keuangan kita seperti apa. Ya kan, profitnya minusnya jadi balik ke 2 juta lagi memang. Tapi ya nggak masalah lah. 3,8 juta itu budget sekarang. Nah, terakhir kayaknya Anda boleh kasih saran untuk ini, scout. Scout itu udah nganggur kan soalnya kan. Youth staff, ya. Jadi buat yang sisa Don Paiva ya, Jody Madson tetap akan ke Inggris. Inggris tuh wajib kan, harus kan. Jadi kita coba setup scouting network England. Terus ya jangan 9 bulan, 3 bulan aja ya tetap. Terus masih nyarinya yang defensive minded aja. Nah ini untuk yang Sharon Paiva, silakan Anda boleh komen mau dikirim kemana. Kemarin baru dari Portugal kan, dari negara asal dia. Ya kita mau cari bakat dari mana gitu loh nih. Bebas ya. Gak ada ya, gak ada Indonesia. Tidak ada Indonesia ya. Tuh banyak anti mainstream kayak apa Slovakia gitu loh. Eh tapi Slovakia masih Matusolecek orang Slovakia kan, atau Slovenia atau Serbia. Slovakia kayaknya deh. Tolong mau nyari bakat dari Bulgaria gitu. Boleh-boleh aja. Silahkan komen saja ya. Untuk 3 bulan gitu ya ke depan. Ya memang kalau misalnya Asia tuh lebih murah tuh. Lihat deh costnya. 80.000 per 3 bulan ya. Australia juga. Australia apa? Kalau misalnya Central Europe 200.000 tuh. Northern Europe juga sama. North America ya 100.000-an lebih murah. Terus Amerika Selatan ya 200.000 mahal juga. Ya oke. Jadi itu aja dari gue untuk episode ini. Episode berikutnya kita bakal menghadapi pemuncak klasemen sementara EFL League One, dan itu artinya ada peluang untuk kita bisa mengambil alih tahta di puncak klasemen EFL League One. Jadi kita juga akan, gue gak tau episode berikutnya atau enggak, tapi ya akan segera main di babak 32 besar Emirates FA Cup menghadapi Peterborough. Drawingnya kita lagi beruntung banget pak di series ini. Oke, sampai jumpa besok. Terima kasih buat yang sudah nonton. Bye.